Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin ya Allah alamin. Baiklah, di video kali ini saya akan share cara mengimpor soal dari Microsoft Word ke Google Form ya. Dan semoga ini bermanfaat. Di sini saya contohkan ya, 3 soal saja. Syaratnya dari Microsoft Word agar bisa diimpor ini adalah kita menghilangkan dulu nomor soal PG kita di sini. Sini saya contohkan. Sini misalnya nomornya saya hapus dulu ya. Seperti ini, lalu simpan. Setelah disimpan, ini saya contohkan saya simpan di desktop ya. Ini dia soal pilihan ganda. Terus langkah selanjutnya kita buka Drive. Di Google Drive ini ya, saya membuat satu folder agar kelihatan kosong seperti ini. Lalu kita upload ke Drive soal yang sudah kita buat ya. Ini dia, saya upload. Oke, masuk. Setelah selesai di upload, kita klik kanan. Lalu kita open with Google Doc. Nah, setelah terbuka, kita simpan ya, file Save as Google Doc. Oke, lalu kita cek, nah, ini dia udah masuk ya, ini Google Doc, ini Microsoft Word. Ini kita hapus Microsoft Word-nya, biar gampang ya, terus tersisa Google Doc. Oke, selanjutnya kita buat form-nya. New, More, Google Form. Lalu di Google Form ini ya, kita langsung di sini klik ya option ini, pilih add-on. Kita tambahkan add-on namanya Form Builder. Ini dia, Form Builder. Teman-teman di sini install ya. Setelah diinstall, close, lalu klik add-on-nya di sini, pilih Form Builder. Nah, jika ada seperti ini, berarti koneksinya ada yang salah ya. Kita reload lagi halamannya. Load. Kita coba lagi ya, Form Builder. Ini dia ya, lalu klik start. Oke, setelah klik start, kita import Google Doc-nya. Ini dia Google Doc. Nah, ini dia. Contoh soal pilihan ganda. Kita double klik atau klik sekali, lalu klik select. Oke, selesai. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Sudah masuk ya. Nah, ini kita hapus dulu aja. Ini udah masuk, kita impor. Oke, selesai. Lalu kita beri judul di sini, misalkan ulangan harian IPS kelas 5, misalkan seperti ini. Lalu setting ya, di sini setting sebagai kuis, di sininya bebas, boleh dicoba boleh tidak. Lalu di sini pilih presentationnya kita kasih ya, solingnya nggak usah, misalkan di sini terima kasih jawaban kalian sudah terkirim. Oke, kita klik save. Lalu di sini tugas kita hanya tinggal memberikan kunci jawaban seperti ini. Jadikan poin, selesai, dan seterusnya. Oke, cukup mudah. Jangan lupa di subscribe dan di like ya, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.